Dan selain daripada program-program itu, kita juga akan bawakan program-program dari Borneo dari masa ke masa. Jadi ikuti kami di RTM Klik untuk mendapat pautan terkini. Seterusnya kita bawakan segmen terakhir untuk Sabah Malaysia. Untuk pagi ini, segmen terakhir kita bawakan kepada anda iaitu berkenaan dengan Santai Selebriti. Dan kita bersama dengan Salahuddin Jaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Okey, untuk kali ini iaitu single kedua, single terbaru ini. Dibawakan tajuk Hanyalah Mimpi. Ia berkisahkan apa? Hanyalah Mimpi ni basically seorang ni dia suka pada orang lain, kena crush lah. Tapi tak berani untuk meluahkan. Tak berani confess, jadi dia hanya dapat melayan tu dalam mimpi saja. Hanya dalam mimpi ya. Oh, sedih ya. Mimpi dalam mimpi. Okey, jadi itu berkisahkan. Siapakah penulis liriknya? Penulis sendiri dan juga komposernya adalah Joyna daripada Experimental Studio dan recording. Dan untuk music videonya, saya difahamkan agak unik lokasinya. Betul? Kita shoot music video di Cottage Home Speedy, Port Dickson. Kalau tengok music video tu memang colourful lah tempat dia. Memang cantik. Betul, memang cantik kan. Kita ingatkan macam vibe-vibe di Cameron. Tapi rupanya di PD sahaja. Masa untuk penggambarannya berapa hari? Kita ambil dalam 2 hari lah. Siang tu dari pagi. Actually kita shoot juga di pantai-pantai di PD. Di Teluk Pelanduk, Teluk Kemang semua. Di kawasan sekitar. Kawasan sekitar PD. Dan kemudian the next day baru kita baliklah. Okey. Jadi Hanyalah Mimpi ni sebenarnya mana tercetus idea untuk hasilkan? Ada crush ke ni? Mungkin komposer tu lah kot. Bukan saya. Tapi saya rasa saja usia je gurau ya gurau. Saya ramai yang boleh relate lah lagu ni. Mungkin yang ada crush, mungkin tak berani lagi untuk luahkan. Mungkin boleh tunjukkan lagu ni kepada crush anda supaya mereka memahami. Pendekkan dalam cerita dia. Betul. Ini lagu ni terus fahamlah. Kan senang kerja ya. Ini antara orang kata jalan mudah untuk memahamkan seseorang. Okey. Dan selain daripada itu, ia baru dikeluarkan 3 bulan. Ya, pada 29 Julai baru ini. Dan di manakah sekiranya mereka yang ingin untuk mendengar lagu ini? So lagu ni dah ada di semua digital platform. Okey. Dan juga untuk muzik video ni boleh di YouTube channel Experimental Studio dan Recording. Boleh stream banyak. Dan dapatkan dengan kadar segera. Kita ingin juga anda dengarkan lagu ini secara langsung sebentar lagi. Saya akan bawakan kepada penonton Sabah Pagi Malaysia. Apakah harapan anda untuk single ini? Saya harap single ini dapat diterima ramai lah. Sebab saya percaya single ini memang ramai mungkin boleh relate dengan generasi muda lah. Especially yang mungkin malu-malu confess boleh layan lagu ni lah. Dengarkan, hafal dulu, mungkin boleh nyanyikan pada crush. Mungkin boleh jadikan lirik, ambil lirik tu jadikan surat cinta. Kan dah tak tahu, tak ada ayat kan, tak ada ayat. Kita WhatsApp je. Gunakan lirik yang ada. Betul. Dan juga boleh ikuti Salahuddin di media sosial rasmi beliau, itu adalah pautan Instagram beliau. Jadi sila ikuti Jeb di Instagram untuk perkembangan terkini daripada artis yang kita bawakan ke studio pagi ini. Ya, okey, jadi Jeb, kita fahamkan ada kerja hakiki juga. Bagaimana hari-hari tu kan, ialah nak menguruskan dengan menyanyinya, dengan kerja hakiki lagi, pengurusan tu bagaimana? Jadi kalau semua tahu, saya kerja hakiki saya sebagai seorang peguam sivil lah. Peguam sivil yang kendalikan kes di mahkamah lah. Tapi of course kita akan fokus pada kerja hakiki pada masa kerja hakiki lah. Jadi menyanyi ni mostly weekend ataupun malam-malam. Dan latihan tu biasa malam on the way balik kerja kita boleh nyanyi. Dalam kereta. Santai. Bukan itu depan hakim. Bukan depan hakim. Semasa ke tidak. Okey, jadi itu boleh dikategorikan sebagai hobi jugalah. Hobi juga minat, dan minat betul. Okey, dan sedikit harapan kepada penonton semua untuk sama-sama kita dengarkan. Mungkin boleh berikan kepada crush. Kalau ada crush luar sana, hantarkan lagu ni je. Betul, share saja link. Jadi semua kepada semua penonton Selamat Pagi Malaysia, boleh teruskan. Boleh tonton MV ini di YouTube dan juga stream di semua platform digital lah. Terima kasih atas sokongan anda semua. Video dia pun lengkap dengan lirik. Tak ada sia-sia dah. Boleh. Betul. Mudah nak hafal tu. Mudah nak hafal. Baik, terima kasih Jeb kerana stream sama kami. Dan kita akan dengarkan lagu ini secara langsung untuk anda bagi menutup tirai Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini. Betul. Dan terima kasih kepada anda kerana mengikuti siaran kami sejak awal pagi tadi. Ya, betul. Nampaknya sampai di sini saja. Terima kasih juga diucapkan kepada anda semua yang menonton seawal jam 8 pagi sehingga 10 pagi. Banyak kita gelak ketawa. Namun apa yang penting adalah untuk kita
kita memartabatkan bahasa Melayu dan juga kan biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Ya, untuk memperbanyakkan lagi kosakata kita tadi. Okey. Banyak nampak sampai di sini saja. InsyaAllah kita akan jumpa lagi esok bersama dengan rakan host yang lain. Sekian daripada saya, Raja Sufiah Raja Arif. Dan saya Terence Das. Kita tinggalkan anda bersama dengan Saluddin Jeb dan single terkini beliau. Ya, silakan. Terima kasih. Dalam